Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan penyemprotan ke-6 tanaman cabai rawit Maruti F1, tepatnya di usia 40 hari setelah tanam. Sekarang ini cabai Maruti yang saya tanam sudah memasuki masa generatif. Oke teman-teman, sekarang saya akan mulai pencampuran bahan apa saja yang saya gunakan pada penyemprotan kali ini. Yang pertama, saya masih menggunakan pupuk MKP. Per 16 liter airnya saya tambahkan sekitar 3 sendok makan. Oke, yang kedua, saya gunakan pupuk daun ganda Sil B dengan takaran masih sama seperti sebelumnya, yaitu 1 sendok setengah per 16 liter air. 1 sendok setengah. Kita aduk terlebih dahulu. Oke. Untuk insektisidanya, saya gunakan insektisida berbahan aktif Profenofos. Profenofos, teman-teman. Ini Profenofos. Ini kali ini per 16 liter air saya tambahkan sekitar 10 mili atau 1 tutup. Terakhir, saya tambahkan perkat. Perkat ini sesuaikan dengan merek yang teman-teman gunakan, lihat di kemasan yang ada di produk tersebut. Aduk dan siap diaplikasikan ke tanaman. Oke teman-teman, sekarang saya akan mulai penyemprotan. Teman-teman, seperti itulah penyemprotan ke-6 tanaman cabai Maruti F1 yang saya lakukan. Jadi sekarang kita lihat update-nya, teman-teman. Alhamdulillah udah mulai banyak mengeluarkan buah. Alhamdulillah. Walaupun tempo hari ada yang kena layu pusarium, tapi alhamdulillah sepertinya sekarang ini sudah tidak menjalar lagi. Saya mohon doanya udah teman-teman semua, supaya cabai yang saya budidayakan ini bisa selamat hingga panen nanti. Teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan bunga dan buahnya belum ada yang rontok, walaupun hampir setiap hari di tempat saya ini turun hujan, dan yang kering pun bisa dikatakan tidak ada. Cuman kendala utamanya yaitu tempo hari ada yang terkena layu pusarium. Ini tidak masalah teman-teman, karena setiap usaha itu ada tantangannya tersendiri. Kita nikmati prosesnya, mudah-mudahan juga tantangan tersebut bisa menjadi pelajaran kemudian hari. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.